Satu, dua, tiga, empat, lima. Halo cuy, balik lagi di channel Firman Hai. Jadi di video kali ini aku bakal coba memaksimalkan plumber setelah di buff skill-skillnya. Di sini aku bakal coba tutup semua ventilasi yang plumber bisa dalam satu putaran. Jadi di next update plumber itu mana nih plumber? Jadi di next update itu plumber bisa spam bom cuy. Nah, sesuai yang ada di sini ya, yang kemarin aku udah jelasin. Kali ini aku bakal coba memaksimalkan tutup semua ventilasi berapa yang bisa. Oke, mana nih plumber? Langsung aja aku bakal cobain di custom. Harusnya sih cuma bisa 6 ya, tapi aku cobain aja. Oke, udah ganti skill apa skin isi ulang, terus mana nih? Gimiknya gimik ini. Misinya misi pendek. Kayaknya misinya semua ada misi coba. Semua misinya nyalain ya biar gampang isi ulangnya juga. Oke, penuh atau enggak? Misinya banyak banget coy. Misi pendeknya mana sih? Biar mudah isi ulang loh. Oke, coba semua misi ku nyalain ya. Oke, udah semua misi udah nyala. Oke, kan. Oke, mungkin aku bakal nyicil dari ventilasi yang paling bawah ini kali ya. Oke, aku bakal coba pom ventilasi yang sini satu. Nah udah ya, ini udah ngepom satu di bawah sambil nyicil coy, sambil nyicil. Dua, tiga, berarti sisa yang atas ya, kurang yang atas. Empat. Kalau di dalamnya di impostor langsung target sih, apalagi ada joker ya. Jadi plumber besok di next update bakal OP banget. Masalahnya bisa spam kayak gitu loh. Kan ini udah ya, badan sini. Aku udah lupa ini berapa. Kok nggak bisa? Oh, mungkin salah dulu. Jadi harus nunggu nyala, harus tepat di situ. Berapa aku lupa. Nanti hitungnya nanti aja setelah ini. Ya udah habis. Berarti bener sih cuma 6 ya. Coba aku bakal MR di sini. Itu tadi udah maksimal, udah nggak bisa ngebom lagi coy. Jadi aku MR aja. Terus langsung otomatis nggak skip. Coba ada berapa bom yang bisa di ini dalam satu putaran. Ini dalam satu putaran ya, kalau kalian rajin misi. Jadi plumber bisa spam bom. Keren sih plumber bisa spam bom. Kalau yang sebelumnya plumber nggak bisa spam bom kan kelihatan jelek banget ya. Nah udah habis ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Iya bener enam coy. Coba aku bakal MR lagi setelah ini hilang, apakah maksudnya aku bakal MR lagi ini bakal hilang atau enggak. Bakal MR lagi ya. Kalau hilang sih ubah. Oke, sebelum lanjutin videonya, aku rekomendasiin buat kalian yang pengen top up golden star murah. Aku rekomendasiin buat kalian yang pengen top up golden star paling murah ada di Smelwan cuy. Aku udah riset ya, emang Smelwan lah tempat top up paling murah. Caranya gampang banget lagi. Kalian tinggal masukin ID game, jumlah golden star. Selain golden star, di sini juga ada kartu mingguan, kartu bulanan, kartu super VIP, super pass bundle cuy. Setelah kalian pilih, kalian tinggal tentukan deh metode pembayaran cuy.
Simple kan? Mumpung lagi banyak promo, buruan cobain deh. Biar gampang, linknya aku taruh di deskripsi cuy. Basir ya kalau di spam di putaran pertama. Kalau misalkan hilang, coba skip, hilang atau enggak. Kalau hilang mubazir coy, skillnya dibuang sia-sia kalau dibuang di putaran pertama. Walaupun bisa spam bom, harus tetap menyimpan ya. Oh iya, hilang ya. Hilang semua dan nggak bisa ngebom lagi, skillnya udah sia-sia. Kalau kayak seri skillnya unlimited keren sih mas. Kalau ini cager ini kan ini. Oke, mungkin sekian dulu ya video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye. Besok aku bakal cobain yang pesuruhnya coy, eksperimen pesuruh juga. Subscribe ya.